Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Panjar di Komuter Vlog. Yo ilur. Oke, jadi di video kali ini aku mau melihat kondisi Supreme ya teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu ya, kemarin kan Sui Supreme ini kan udah selesai melakukan bore up piston 63. Untuk lebih jelasnya, untuk speknya kalian simak di video selanjutnya ya. Dan di video kali ini aku mau membahas sedikit kenapa si Supreme kemarin setelah di bore up dibongkar lagi. Nah, buat teman-teman yang penasaran langsung aja simak video ini baik-baik ya, biar teman-teman nggak mengalami hal yang seperti aku alami kemarin ya. Oke lur, jadi ini sekarang kondisi Supreme yang kemarin udah sempat bore up, jadi tapi kenapa kok mesinnya dibongkar lagi? Mungkin teman-teman sebagian udah lihat ya di YouTube, di Instagram, motorku kemarin sempat rembes, terus akhirnya tak bongkar lagi. Aku nggak nyebut bengkel nama ya, pois anggap aja bengkel A lah. Udah habis waktu hampir 1 bulan. Tapi motor jadi masih kendala banyak. Mungkin tak tampilkan di sini, waktu baru tak pakai 1 hari oli udah rembes semua, parah. Tapi alhamdulillah sekarang ini udah normal lagi. Kendala yang pertama ini kemarin setelah di bore up, ternyata untuk tutup bednya yang ini kemarin tuh ada yang cuil. Padahal waktu dibawa ke sana itu masih normal. Terus setelah dibongkar banyak keganjalan sih, terutama di noken as. Noken as itu ternyata dibongkar posisinya nggak top, geser 1 mata. Terus yang kedua, batu tusuk sate itu diganti ya mas ya, batu tusuk sate ini pakai punya ya apa itu? Jadi wis udah nggak ori nih lur, nggak asli ini, sayang wis. Ini masih belum selesai semua, tinggal kurang ecu. Injektor sudah kepasang, mesin udah normal, udah nggak geter lagi. Tarikannya mantep, wis dicoba. Mungkin next leg wis jadi langsung tak review ya, test ride sekalian. Ini masih melihat kondisinya sekarang, tapi alhamdulillah udah beres ya. Udah tak pasrahkan ke Om Koko. Soalnya kemarin itu waktu di bengkel A itu kan aku kan dikasih tahu kalau mungkin 5 hari jadi mas, tapi ternyata hampir 1 bulan itu pengerjaannya ya belum selesai, terus ditunda-tunda, dan jadinya akhirnya seperti ini, terbengkalai normal. Ini langsung tak cek sound. Oh iya, aku tinggi shutter segel ya mas. Luwe langsam. Oh iya, kemarin Supreme udah sempat ganti clacker balancer, soalnya waktu tak pakai itu kan di RPM 6000 7000 ke atas itu geter. Tapi sekarang udah normal, udah diganti ya. Detail Supreme spek 63 di next video ya lur. Tak jelasin waktu motorku tak test ride sekalian, langsung tak review ya. Ini untuk sekarang masih belum selesai semua, masih kurang ecu. Kalau untuk injektor sama yang lain TB udah tak benarin lagi. Ini jadi sekarang Supreme pakai ukuran TB
Jadi kemarin iki Mas kendala starterane berarti ku nokene karena enggak top ya posisine. Noken enggak top terus geser satu mata ya. Geser. Tapi saiki wis penak. Sisok karek test rate langsung.